Sepekan menjelang tahun baru Imlek 2574, kelenteng Hoktek Bio Ciamis kini mulai dipercantik. Para pekerja nampak disibukkan dengan pemasangan lampion serta pernak-pernik bernuansa Mandarin. Beginilah penampakan kelenteng Hoktek Bio Ciamis sepekan menjelang tahun baru Imlek 2574 Kongzili. Sejumlah pekerja nampak sibuk mempercantik bagian luar maupun ruangan dalam kelenteng, mulai dari pengecetan hingga pemasangan berbagai pernak-pernik bernuansa Mandarin, terutama lampion. Disampaikan para pekerja, kegiatan mempercantik kelenteng ini sudah menjadi tradisi rutin tahunan setiap kali menjelang tahun baru Imlek. Udah bagus cat lah, udah bersih, cuman papin blok aja kemarin-kemarin dicat biar tambah semuanya kelihatan bagus. Nah, udah itu persiapannya paling masang ubul-ubul dulu sementara bendera dan nyuci-nyuci lampion yang mau di. Sesuai penanggalan pada kalender Tiongkok, tahun 2574 Kongzili dimulai sejak tanggal 22 Januari 2023 hingga tanggal 9 Februari 2024. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiatra Dar TV melaporkan.